Oke. Pintar. Ada berapa Bu yang nunggu, Bu? Terang. 4 di ruang isolasi 1 dong. Kan apa? Oke, 5. Kalau dibawa ke kelas, siap enggak? Dibawa ke kelas oke ya. Itu di kelas masih ada 30-an. Anda siapkan aja ambulannya. Karena di sana masih banyak, ya. Udah, jenengan telepon sekarang. Yo telepon nanti lagi. Kelihatan aja lah masih 30. Surat kematiannya tuh keluar. Terus ada penolakan, order saya tanda tangan. Terus proses lagi. Proses yang mati. Itu kan malah lama sampai kan. Sabar. Jadi kan handle langsung. Ya. Tolong dipercepat. Sudah. Jenengan tunggu sih, turun saya Pak. Ini benar Pak Bupati. Sadar. Sekarang jenengan panggil petugasnya. Jenengan turun sendiri Pak Bupati. Sekarang. Ya. Saya turun sendiri. Untuk pasien ini, tadi dalam sesuai prosedur, salah satu protokol memang karena jenazah kita sekarang ada 9. Harus mengikuti sesuai dengan urutan maksudnya. Saya masih. Udah tak tawarkan opsi itu. Nah, pengennya dia secepatnya. Kalau secepatnya dia boleh menolak prosedur protokol COVID. Dia mendatangkan RT. Salah satu syarat di dalam kami, ini ada tanda tangan perangkat desa. Jadi perangkat desanya tidak berani melakukan tanda tangan. Ya mas, ini aja. Saya biar ditambah ya. Ini biar ditambah. Biar kita yang lulus. Dengan pasrah saja, tanda tangan ini sekarang sesuai. Sudah mas. Sudah tanda tangan. Jadi urutan G. Sabar G. Tapi tidak yang mau pak. Itu pasangnya nomor 4. Mas, sudah ya. Sekarang saya selesaikan. Kalau dari awal kan kemarin. Tadi, ya sekarang ada saya jaga pemakoran. Jangan sampai terlusi, ya. Pokoknya kita doakan semoga berkhotimah ya. Jangan sampai sedangkan mungkin sekarangnya ya. Biar mungkin apa jenengan orang tambah beban, ya dikeraskan. Kemudian kita insya Allah bantu. Kita bantu ini untuk ada Pak Bupati, Pertara Desa semuanya. Alhamdulillah kita bantu sombong. Ya, satu dari kita ya mudah-mudahan. Ya berkhotimah. Kita doakan ya. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih. Disiplin protokol kesehatan ya. Ya, kesehatan. Ya, terus lagi Pak.
geng.